Lahan tidur selama 15 tahun di Desa Batuah, Kecamatan Basarang, Kapuas, yang masuk program ekstensifikasi di perkampungan industri pangan, sudah membuahkan hasil. Akhir pekan lalu, Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat bersama Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melakukan panen perdana padi di lahan seluas 35 hektar. Panen raya disambut gembira gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Lahan tidur yang sudah lama tidak membuahkan hasil bisa menjadi sumber pendapatan mereka yang menjanjikan. Khususnya petani buat itu mendukung sepenuhnya program buat set ini. Dengan adanya ini kami jadi bisa panen raya. Harapannya ke depannya bagaimana Pak? Perkembangan Pak, Pak? Harapannya mudah-mudahan dilanjutkan dan bisa dibantu kami berupa itu saluran atau jalan tani. Baru ini panen raya Pak ya? Iya, betul. Baru pertama kali baru ya pertama Pak. Ini panen raya. Terus harapannya ke depannya bagaimana Pak tentang ada bantuan dengan pemerintah ini Pak? Harapan kami dari petani mudah-mudahan ini berlanjut dan dapat meningkatkan hasil panen kami. Bupati Ben Brahim Bahat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang memasukkan Kapuas sebagai wilayah perkampungan industri pangan. Sehingga penggarapan lahan tidur dilakukan menggunakan alat modern dan didukung pupuk serta obat melawan hama sehingga hasil panen bisa maksimal. Kabupaten Kapuas adalah lumbung padi Kalimantan Tengah sejak 7 tahun yang lalu. Dan kontribusi untuk Kalimantan Tengah atau kebutuhan Kalimantan Tengah itu 51% datangnya dari Kapuas. Dan saya bangga kalau masyarakat Kapuas yang begitu gigih dan semangat untuk selalu membuka lahan baru, ekstensifikasi. Dan hari ini kita lihat, ini betul-betul lahan baru, ya, tapi dia produksinya kurang lebih 4 ton. Dan ini adalah jenis padi lokal. Kalau ya ini padinya padi unggul, mungkin 8-9 ton pasti tembus. Dan seterusnya maju terus kalau semuanya ditata. Ya, baik itu tata airnya, pasti akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi lagi ke depan. Total lahan yang masuk program ekstensifikasi dan sudah ditanami padi di Desa Batuah adalah seluas 333 hektar. Dari Kapuas, Ririn Binti dan Alihwan melaporkan.